Wasit kena mental, inilah yang dikatakan Messi kepada wasit sebelum Belanda cetak gol kedua. Meski sudah usai, namun pertandingan Argentina versus Belanda dalam perempat final Piala Dunia belum bisa dilupakan. Pasalnya itu merupakan pertandingan paling seru di Piala Dunia sejauh ini. Pertandingan yang tentunya menguras tenaga serta emosi dari para pemain hingga pecinta sepak bola dunia yang menyaksikan pertandingan tersebut. Dan salah satu momen yang tidak terlupakan adalah aksi emosional Messi yang membuat wasit pertandingan ketakutan. Untuk itu inilah yang dikatakan Messi kepada wasit pertandingan. Panasnya laga tersebut juga dibuktikan dengan jumlah kartu yang dikeluarkan wasit Antonio Mateu Laos. Wasit asal Spanyol tersebut total mengeluarkan 15 kartu kuning dan 1 kartu merah dari sakunya. Messi yang dikenal sebagai pemain yang kalem dan selalu menunjukkan kerendahan hatinya di lapangan, dalam laga itu dirinya menunjukkan sisi gelapnya. Bagaimana dirinya beberapa kali meluapkan emosinya, bahkan kapten Belanda Virgil van Dijk terlihat dicekik oleh Lapulga. Tidak sampai di situ saja, kemarahan Messi meluap saat sang pengadil lapangan memberikan pelanggaran di depan kotak penalti jelang pertandingan usai. Saat itulah emosional Messi mulai memuncak, terutama saat Belanda berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Saat itulah Messi terlihat sangat kesal dengan kepemimpinan wasit asal Spanyol tersebut, dan penyerang 35 tahun itu mengungkapkan rasa tidak sukanya dengan kepemimpinan wasit Mateu Laos. Messi merasa wasit 45 tahun itu tidak layak memimpin laga sebesar Piala Dunia. Setelah imbang, saya merasa sangat marah. Saya tidak ingin berbicara tentang wasit karena mereka langsung menegur atau memberi sanksi kepada Anda. Tapi saya pikir orang-orang melihat apa yang terjadi, FIFA harus meninjau itu, tidak bisa menuju wasit seperti itu di pertandingan penting ini ketika mereka tidak melakukan tugasnya, ungkap Lionel Messi. Jadi itulah yang dikatakan Messi kepada wasit sebelum Belanda mencetak gol kedua. Messi butuh 7 gol lagi untuk jadi top scorer di Piala Dunia sepanjang masa. Pesepak bola Argentina Lionel Messi ternyata hanya kurang 7 gol untuk menjadi top scorer atau pencetak gol terbanyak di Piala Dunia sepanjang masa. Per tahun 2022 ini dia sudah mengoleksi 10 gol sejak 2006. Di Piala Dunia 2006 Jerman, Messi menebalkan kekuatan Argentina dengan menyerangkan 1 gol ke gawang Serbia dan Montenegro menit ke-88, 16 Juni 2006 di Arena Aufschakel Gelsenkirchen, Jerman. Saat itu, gol yang terjadi di penyisian grup C menjadi satu-satunya gol yang dihasilkan Messi. Poin dari Messi terus moncer di Piala Dunia 2014 dengan menghasilkan 4 gol. Di Piala Dunia 2022 Qatar ini, per Senin 12 Desember 2022, Messi sudah mengoleksi 4 gol. Gol pertama adalah untuk gawang Saudi Arabia dengan penalti di menit ke-10, 22 November 2022 di Lusail Stadium Lusail dalam grup babak C. Namun di laga itu, Argentina justru kalah dari Saudi Arabia. Pesta gol Messi berlanjut saat melawan Meksiko di penyisian grup C, menambah poin Argentina melaju ke babak 16 besar. Babak 16 besar ketika Argentina melawan Australia, Messi memberikan 1 poin di menit ke-35, membuat Argentina unggul dari tim negeri kanguru. Pertandingan itu digelar di Ahmad bin Ali Stadium Al Rayyan 3 Desember 2022. Gol terbaru terjadi saat melawan Belanda pada 9 Desember 2022. Dengan penalti, Messi memasukkan 1 gol di menit ke-72 di Lusail Stadium Lusail. Perlahan gol Messi di timnas Argentina masih menyamai legenda sepak bola Argentina, yakni Gabriel Batistuta yang juga mengoleksi 10 gol.